Halo, selamat datang di channel YouTube saya dan perkenalkan nama saya Faris. Saya mahasiswa Telkom, jurusan desain produk. Hari ini saya akan membuat sebuah produk yaitu yang dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut center console atau bahasa Indonesianya adalah konsol tengah. Yang saya buat ini cukup sederhana. Langsung saja kita mulai. Kita haluskan dulu. Nah, setelah seperti ini, kita pindahkan. Ini supaya memperlihatkan mana bagian dalam dan luarnya. Kemudian pinggirnya sama dihaluskan. Untuk yang ini cukup dengan extrude-nya. Kemudian di love, kita coba. Nah, sehingga tertutup seperti ini. Kemudian kita coba untuk membuat lubang supaya sebagai tempat untuk handle mobilnya. Kemudian kita extrude. Ketinggiannya bebas. Nah, kira-kira
seperti inilah jadinya. Kemudian kita munculkan kembali yang kita hide tadi dengan klik kanan. Nah, jadi kira-kira inilah yang biasa mungkin di beberapa mobil kita lihat. Nah, ini disebut sebagai konsol tengah. Biasanya digunakan untuk menyimpan barang-barang. Nah, mungkin sekian video yang bisa saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.